Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua media yang hadir. Dan hari ini adalah berkenaan isu harga ayam, di mana kerajaan telah memberi subsidi untuk demi rakyat lah. Di mana kerajaan tak nak bebankan rakyat sangat. Di mana hari ini kita lihat rakyat Malaysia adalah dah amalkan makan ayam macam dah jadi satu budaya, mengamalkan makan ayam. Tanpa ayam ini susah lah bagi mereka. Jadi dalam isu ni, Ikhlas lihat dari dulu kita dah perhati isu ni. Ini melibatkan melibatkan tekanan hidup rakyat ni. Apabila harga ayam melambung naik ni, satu peringkat kami difahamkan akan datang harga ayam akan naik kepada boleh cecah RM11 sekilo. Tapi yang kita lihat dalam perkara ini, ada kartel-kartel ayam ni, di mana NGO sendiri terlibat, persatuan ni sendiri terlibat dalam melibatkan kenaikan harga ayam ni. Ini adalah satu perkara yang agak melampau, yang boleh menjejaskan keselamatan negara. Sebab apa saya kata menjejaskan keselamatan negara? Satu peringkat, rakyat bangkit tekan kerajaan, negara kita akan jadi huru-hara. Walaupun pasal isu ayam ni, ini yang kita lihat. Jadi hari ini kita NGO Ikhlas bersama NGO gabungan lain, kita mohon rakyat bangkit, boikot beli ayam ni. Boikot beli ayam. Kalau seminggu kita makan 7 ekor ayam, kita kurangkan. Kita seminggu makan 2 ekor ayam cukup. Ini yang kita minta. Kalau boleh, jangan langsung, sehingga harga ayam ni turun. Ini yang kita minta. Hari ni kerajaan jadi mangsa disebabkan kartel-kartel ayam ni. Ini yang kita lihat. Bukan orang Malaysia je terlibat. Ada peniaga Bangla pun duduk terlibat dalam kartel ayam ni. Peniaga Bangla ni pun terlibat dalam kartel ayam ni. Jadi kita minta rakyat, tak lama lagi kita nak sambut raya haji ni, kita langsung jangan sentuh ayam. Jangan sentuh ayam langsung. Kita tunjuk kekuatan kita, kuasa sebagai rakyat Malaysia.